welcome back to my channel. Nah, apa kabar dengan teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastikan jangan lupa bersyukur. Nah, di video kali ini aku ingin sharing dengan teman-teman semuanya mengenai prosedur dokumen apa yang harus kita lengkapi apabila saat ini melakukan perjalanan lewat udara, terutama berlaku dari bulan Juli tanggal 3 2021. Nah, saat ini karena masa PPKM dan merebaknya kasus COVID-19 yang seperti saat ini emang sangat trouble sekali. Nah, lebih bagus teman-teman apabila teman-teman tidak memiliki urusan yang sangat-sangat penting atau sangat urgent, lebih baik stay di rumah bersama keluarga dan antisipasi kemana-mana pakai masker dan lain sebagainya, dan ikutin prokes yang ada di wilayah teman-teman masing-masing. Nah, saat ini kami sedang melakukan perjalanan melalui domestik, yaitu dari Bali ke Jakarta. Nah, itu saya ingin sharing dengan teman-teman semuanya dokumen apa yang harus kita lengkapi saat ini. Nah, saat ini dokumen yang harus kita lengkapi itu pertama adalah tes PCR yang berlaku minim 24 jam, dan tes itu kita ambil 2 hari sebelum hari A. Nah, biasanya tes PCR ini bisa teman-teman lakukan di rumah sakit atau di klinik-klinik yang menyediakan PCR, terutama itu seperti Prodia, Kimia Farma, dan lebih masih banyak lagi klinik-klinik yang menyediakan fasilitas untuk PCR. Nah, selain PCR, teman-teman harus membawa dokumentasi yang namanya sertifikasi vaksin. Itu sangat penting sekali sebagai travel dokumen kita untuk melakukan perjalanan lewat udara. Nah, kali ini kami melakukan perjalanan penerbangan domestik dari Bali ke Jakarta. Nanti akan kita lanjut lagi perjalanan ke luar negeri, yaitu dari Jakarta ke Spain. Nah, seperti ini dokumen yang kita siapkan untuk domestik. Nah, oke ya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman harus menyiapkan e-hak. Nah, e-hak itu teman-teman harus isi semuanya pada saat melakukan tes PCR, sehingga teman-teman pada saat exit di bandara tersebut tidak memerlukan waktu lama. Itu sangat singkat sekali. Nah, oke ya teman-teman, ini sharing saya mengenai prosedur apa yang harus kita siapkan apabila saat ini kita melakukan perjalanan melalui udara, yaitu dengan pesawat. Oke, thank you so much udah mengikuti video-video kita, dan semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Thank you dan see you next video. Bye.